Halo teman-teman, balik ke channelnya Omuzo. Nah, di video kali ini gue akan bahas fakta-fakta unik dari Ultraman Taro dalam serial Ultraman yang tayang di Netflix. So, gak usah lama-lama, kita langsung lihat aja guys kayak gimana. Let's go guys. This is DJ Violin Remix. Ya, karakter Ultraman Taro yang hadir dalam Ultraman Anime Season 2 ini dibuat berdasarkan dari serial tokusatsu yang berjudul sama, yaitu Ultraman Taro. Dimana serial Ultraman Taro sendiri tayang di Jepang pada 6 April 1973 hingga 5 April 1974 dengan total 53 episode. Ya, nama aslinya adalah Kotaro Higashi. Dia merupakan karakter pendukung dalam serial anime Ultraman. Dia merupakan seorang fotografer Jepang yang memperoleh kekuatan super setelah bertemu dengan alien. Kotaro merupakan orang yang sangat pemberani, makanya dia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan nyawanya. Dia selalu berusaha untuk mengungkap kebenaran yang ada sebagai jurnalis sehingga sering membuat nyawanya terancam. Ya, dalam mengungkapkan kebenaran sebagai jurnalis, Kotaro memiliki sikap optimis dan percaya pekerjaannya tersebut dapat menyelamatkan banyak orang. Saat menjadi Ultraman Taro pun, Kotaro rela berkorban demi menyelamatkan teman-temannya. Selain itu, Kotaro juga menganggap bahwa alien dan manusia dapat hidup berdampingan dengan cara yang benar. Ya, setelah melakukan penyelidikan terhadap serangan alien, Kotaro tertangkap dan diserang oleh mereka. Namun, serangan para alien tersebut mengalami kendala dan membuat Kotaro bermutasi menjadi makhluk berkekuatan api yang sangat dahsyat. Ya, saat berwujud ini, Kotaro dapat mengeluarkan api yang meledak-ledak dan disinyalir mampu setara dengan ledakan sebuah nuklir, teman-teman. Wah, kuat banget ya si Ultraman Taro ini. Ya, setelah bermutasi, Kotaro tidak dapat mengendalikan kekuatan apinya, sehingga dia diselamatkan oleh Ultraman Jack yang memberikan setelan armor Ultraman agar bisa menahan Kotaro. Kotaro yang akhirnya sadar membantu para Ultraman untuk bekerja sama melawan ancaman alien dan mendapatkan namanya sebagai Ultraman Taro. Ya, jadi ini guys, fakta-fakta unik dari Ultraman Taro yang hadir di anime Ultraman Season 2. So, kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.